أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله selesai sebulan yang penuh. Amin. Di malam kita layak berpunah. Mudah-mudahan kita berikan layak berpunah. Hari ini kita sekolah dengan berbagai kegiatan dibantu oleh PAI Masjid Panitia dan sebagainya. Kepedulian kita sekolah alhamdulillah ngajak kepada sekolah Imam Quran diturut misalnya. Nah ini juga sebagai contoh lah kepada anak-anak misalnya yang hari ini dengan kelahiran Bici ya, Bici sudah berada di rumah ya. Bahkan Bapak Ibu Guru Cik yang pernah Bapak Guru Cik bahkan pernah Bapak Ibu Guru Anu Tacan diangkat, cepat diangkat jadi Bapak Ibu Guru Anu Tacan Ikan supaya kacan kami kasih jodoh Allah dengan kejodohnya Bapak Ibu anu tos kita kacan guru putra mudah-mudahan diingatkan guru putra. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, menginjak saya usia 4 bulan masuk di SMK Martini, subhanallah, sudah banyak hal yang saya rasakan. Pertama mungkin chemistry antara saya pribadi dengan Bapak Ibu Guru semuanya sudah mulai terjalin, dan ini menunjukkan salah satu bentuk kemajuan. Dan lebih-lebih beberapa program telah dilaksanakan oleh SMK Negeri 4 ini dalam usia lebih 4 bulan. Bahkan di samping program pun ada beberapa prestasi yang telah diraih sama kita itu, dan nanti bisa koordinasi dengan yang lainnya. Yang sangat saya banggakan pas sekarang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, luar biasa. Sekecil apapun yang kebaikan yang kita lakukan, insya Allah Allah akan mendapatkan pahalanya. Jadi selama Ramadan ini terus kerjakan Bapak Harun. Setiap pagi doa anak-anak kita umumnya buah pahalanya selanjutnya, insya Allah akan dengar sama Allah ya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu kita yakin. Berarti kilauan baca Al-Quran dari sekolah kita ke langit sana sampai, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin amma ba'd. Tidak ada yang bisa menjamin atau negosiasi sama Allah. Ya Allah, saya pengen dong diperpanjang usianya. Atau saya presiden agak jangan dikit usianya. Gak bisa seperti itu. Saya jenderal agak jangan dikit ya usianya. Gak ada seperti itu. Mau jenderal, mau presiden, mau pejabat sekalipun, usia Allah yang menentukan. Malaikat Israel tidak akan meng-SMS kita. Halo Pak Kepala, insya Allah 7 tahun lagi bisa hidup di alam dunia. Gak bakalan bisa seperti itu. Gak bakalan bisa menguasai kita. Halo Pak Ustaz, besok meninggal ya. Gak bisa seperti itu. Andai kan malaikat Israel bisa menguasai kita, kita bakalan bisa ancang-ancang. Andai kan kita sudah tahu 7 tahun lagi kita akan hidup di alam dunia, kita nyantai-nyantai. Ah nyantai, masih ada jatah 7 tahun lagi. Ah nyantai, masih ada jatah 5 tahun lagi. Perbuat banyak dosa aja sebanyak-banyaknya sekarang mah. Nanti kalau sudah mau 1 tahun terakhir, kita tobat sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Tahu waktunya ajal. Tapi karena kita tidak tahu ajal akan datang, kapan menjemputnya, maka dari itu adalah mysterious problem. Sesuatu yang sangat misterius, bisa esok atau bahkan sekarang. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita diisi dengan ibadah puasa. Secara bahasa artinya imsak, menahan. Ibu-ibu ayeuna canggeul gararetek, tunduh tos dekiat hoyong ngaleueun, ditahan. Eta teh secara bahasa imsak, nuju nahan. Ibu-ibu ayeuna hoyong kacai, hoyong pipis, hoyong ka toilet, ditahan. Secara bahasa eta teh imsak. Tapi secara istilah, urang teh nahan dina haus tetapan dimimiti imsak na nyeta subuh dugikeun ka magrib engke. Tapi leuwih awal atau tapi leuwih hade, kita menahan diri kita dari hawa nafsu. Eta pamit dina mah. Contoh, tempe halal atau tapi haram, Bu? Walau kompak tempe halal atau tapi haram? Halal. Bulan puasa tempe nu tadina halal dimakan lohor. Istrinya agak panjangan dikit sesudah terawih. Istri halal, suami halal, tapi ketika kita imsak menahan, laksanakan puasa di bulan suci Ramadan, temenan tos kopor, komoditos asal mantan menang kepala. Meskipun kita sudah akad, kopil tu nikah halal, tas bisa halimah lima tegur halal, halal cek agama, halal cek negara, menang kita istri di bulan kembali halal. Akan tetapi bulan suci Ramadan kurang melaksanakan puasa, bakta dulur temenan. Baca asar temenan, baca mati. Kali kapal ada terus bulan terus puasa. Tak kewal terus tarawih mana panjang. Nada kan? Imsak menahan diri dari hawa nafsu. Itu yang paling krusial di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita biasanya bulan-bulan selanjutnya sebelumnya sholat saja suka dinanti-nanti. Sholat saja nyantai waktunya masih panjang. Akhirnya sholat lohor keasaran asarna kama eta maghrib nage kai isa nakasa subuh nage ka berangan ayat itu ayat dia ya barang datang waktu asar ibu-ibu kalah ka asar tinggal itu jelma ka asar. Salatnya kalau udah mau, salat itu apa ya? Kalau pulang pagi mau dibasa. Barang datang waktu.
Madina. Biasanya murid teh dijauh kumaha didikan guruna. Kalau murid najuri, bapak guruna naon ya? Teru cik. Alhamdulillah, subhanallah, min dari. Barang datang waktu atau siswa generasi penerus harapan agama keluar bada isa bari jeung teu tujuan eta teh pilih jiga jalma gila sabab nunamina pemuda mah setiap langkah setiap kelipan mata hembusan napas gugup tujuanana ayeuna nu joglo di bulan suci Ramadan didoakeun mudah-mudahan tetap joglo selamanya harus ya joglo di jalan Allah ayeuna nu gaduh kabogo nu gaduh pacar yang punya pacar di bulan suci Ramadan pulang dari sini handphone buka WhatsApp kirim sama pacarnya. Wahai kekasihku yang terkutuk. Ya. Karena kalau belum akad, belum sah, belum disahkan oleh agama itu masih terkutuk godaan setan semuanya. Wahai kekasihku yang terkutuk, mulai dari sekarang saya mau tobat, putus. Nah, siap semuanya siap? Ada yang berani ada? Doakan semuanya mudah-mudahan bisa menjaga diri, menjaga hawa nafsu, menjaga diri supaya menjadi generasi yang kuat dan berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menangis, menangis karena dosa. Namun di mana-mana ingat Allah, kira-kira bakal aya nu maksiat atau tapi moal. Oh, sebab ingat Allah. Matakan kita zikrullah. Setiap langkah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas kita, kelipan mata kita, kemudian setiap langkah kita, ayunan tangan kita, semuanya kita libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan waktu detik-detik azan, piring pun sudah berbunyi, sendok pun sudah pakai rok. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bukan hanya sebatas terdengar di telinga ataupun nempel di dalam otak, tapi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita menumpang mandi lagi. Waduh ke buah durian, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Sekian dari saya, Dayat Indra Hidayat, Usikum Wa Nafsi Bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.